Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini resep Erlita mau bikin pisang goreng wijen mini. Rasanya tuh enak banget, manis gurih, teksturnya juga super kriuk. Bismillah, siapkan wadah, masukkan 80 gram tepung terigu, 40 gram tepung beras, 20 gram tepung tapioka, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk. Kemudian ini ada 200 ml air, ini kita masukkan airnya secara bertahap ya, sambil diaduk-aduk seperti ini sampai tidak ada bahan tepung yang bergerindil. Nah, kemudian bisa kita masukkan 3 sendok makan wijen dan 2 sendok makan margarin cair. Lanjut kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika adonannya sudah tercampur rata, selanjutnya akan kita sisihkan dulu. Oke, lanjut kita siapkan secukupnya pisang. Teman-teman bisa gunakan pisang uli, pisang raja, pisang kepo, atau pisang yang lain yang bisa digoreng. Kemudian pisangnya ini akan kita iris menyerong ya, seperti di video. Atau untuk ukurannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, di tahap ini usahakan teman-teman bisa memanaskan dulu minyak gorengnya ya. Oke, lanjut pisang yang sudah kita potong bisa kita celupkan ke adonan seperti ini. Nah, jika minyaknya sudah panas bisa kita masukkan pisangnya. Nah, ini aku gunakan api sedang aja ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu sampai pisangnya itu kokoh. Jika sudah kokoh, bisa kita balik dan lanjut kita goreng sampai matang. Nah, jika pisangnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, lanjut bisa kita angkat. Masya Allah, pisang gorengnya cantik ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga suka. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.